Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Pelabuhan Semayang, Balikpapan. Mau menuju ke Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare ya. Di sini kita melihat ada beberapa mobil truk besar ya, dan beberapa juga mobil truk kecil sedang menaiki kapal KM Kirana milik PT Dharma Lautan Utama. Seperti biasa, mobil truknya satu persatu mundur masuk ke dalam kapal ya. Ini kita melihat mobil truk Fuso Super Grip 12 rodanya ya, membawa muatan ukuran tinggi. Sekarang kita perhatikan mobil truk 12 rodanya ya, apakah bisa lolos masuk ke dalam kapal dengan cara mundur. Karena ukuran tinggi muatan mobil truk ini bisa lebih dari ukuran pintu randor atau pas ya. Ternyata pas mobil truknya tadi mundur, muatannya nyangkut ya di pintu gerbang masuk kapal tadi. Makanya dicoba untuk maju untuk masuk lagi ke dalam kapal. Mudah-mudahan saja ukuran tingginya bisa lolos masuk ya. Alhamdulillah teman-teman, ternyata mobil truknya bisa lolos masuk ya. Seandainya tidak bisa masuk, maka teman kita ini tidak bisa ikutan berlayar ya. Kita perhatikan ada mobil truk 6 roda, mobil Nissan Bilab juga ya yang ikut berlayar. Beginilah situasi di dalam kapal, kita perhatikan jika mobil truknya mundur masuk ya. Sekarang kita melihat mobil truk yang biasanya bermuatan sayuran ya, dari Pulau Sulawesi menuju ke Pulau Kalimantan. Sekarang mobil truknya sudah mundur masuk ke dalam kapal feri untuk mengikuti pelayaran ya.
tentang harga tiket kapal. Buat teman-teman semuanya, sedikit saya berbagi informasi ya, bahwa saat ini pelabuhan sudah dibuka untuk umum, namun harus tetap mengikuti prosedur pemerintah ya. Apakah itu namanya new normal? Ya bisa dibilang begitu ya. Jadi teman-teman semuanya tetap menjaga kesehatan dan berhati-hati saat di jalan ya. Salam satu aspal, tiga pedal.